lobster air tawar. Ini besar sekali ini. Ini pertama kali saya dapat lobster paling besar. Monster asli, monster bro, monsternya besar sekali. Sudah satu, dua, tiga, empat. Ini nilamnya besar sekali nih, 2 monster bro, monster, monster nih, monsternya lobster. Besar sekali. Nah. Ini dalam bubunya lobster ada 4 ekor. Ini yang paling besar. Ini yang nomor 2. Kecil sini. Mana lagi ya? Ini dan ini yang paling kecil. Nah, nih ada 4 ekor lobsternya. Lumayan. Tadi ikan nilemnya atau ikan palau besar juga loh. 2 ekor. Nih, teman-teman di sini udah saya amankan nih. Wah, besar sekali kan ikan palaunya, ikan nilam 2 ekor nih. Sama anak nila. Ini anak nila nih untuk saya kasih ini ya, toman kurang lebih 1 bulan lah saya pelihara. Oke, akhirnya bubu udangnya ini dapat lobster sama ikan babon, ikan nilam, nilam atau ikan palau. Bubu udangnya langsung rusak bro. Aduh, gara-gara dapat lobster monster sama ikan palau monster langsung rusak. Di sini kawat di sini putus. Ya, tentunya saya sudah pesan bubunya nih. Hari Senin atau hari Selasa lah sampainya. Nih teman-teman, ini dapat hasil bubu lagi nih. Nah, tempat lawannya besar. Besar sekali ya. Tempat lawannya 2 ekor. Ini satu, ini agak kecil, ini yang paling besar. Saya baru lihat nih ikan palau sebesar ini. Terus dapat anakan ikan nila, masih toman nanti nih. Ini anakan ikan nilanya. Lobster, nah, nih teman-teman. Ini lobster yang satu ini capit satunya patah, ini tumbuh nih, tumbuh capit kecil nih, nah baru tumbuh. Oke teman-teman, ini sekalian saya review ya untuk lobster ya, cara membedakan lobster jantan dan lobster betina. Oke, bukan saya tahu benar ya, tapi saya sedikit tahu lah. Lobster betina ini yang saya pegang. Cara membedakannya kita lihat di capitnya. Maaf, ini lobster jantan maksud saya. Ini capitnya. Ada corak warna merah di capit ujung nih. Warna merah. Kelihatan enggak nih? Ya, warna merah ya capitnya. Nah, ini yang jantan. Di ujung capitnya berwarna merah, corak warna merah.
Terus kita lihat lobster yang jantan, yang betina maksud saya. Nah, ini yang betina. Yang betina ini juga nih capitnya patah nih. Patah satu nih. Nah, yang betina capitnya tidak dampak corak warna merahnya di capitnya ya. Tidak ada. Kenapa enggak sih? Luap ya. Yang betina tidak corak warna merah di capitnya. Itu bedanya. Oke. Dan ini pertama kali saya dapat lobster paling besar. Lobster air tawar. Nih. Besar sekali ini. Ini yang pertama kali saya dapat lobster paling besar. Loh. Lobster satunya mana nih kabur nih? Waduh, kabur. Dua ekornya. Jantan sama betinanya. Ini satu. Aduh. Ini yang betina. Yang jantan tadi kemana nih? Aduh, gawat nih. Wih. Ini dia. Nih. Main kabur-kabur saja nih lobster. Nih. Nah, kita simpan lagi nih. Oke. Ini saya mau kasih paman nih, anakan hilang. Oke, sekian dulu video dari saya, teman-teman. Mantap. Selamat malam.